Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana Pengarah dan pelakon Syamsul Yusof memilih untuk lebih menjaga lisannya berhubung isu rumah tangganya dengan isteri pertama iaitu Puteri Sarah yang masih belum menemui titik noktahnya. Syamsul atau Muhammad Syamsul Muhammad Yusof 39 berkata, bersempena bulan Ramadan ini juga, dia berharap semua isu dapat diselesaikan dengan baik. Doakan yang baik-baik bulan Ramadan ini, saya nak selesaikan apa yang patut dulu. Saya pun nak jaga kata-kata, tak mahu keluarkan yang tidak sepatutnya, katanya ketika ditemui media. Syamsul tiba di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada pagi Khamis bagi sebutan kes nusyus terhadap Puteri Sarah. Pengarah filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu ditemani peguamnya Azmi Muhammad Rais dan kelihatan ceria dan tenang ketika ditemui pemberita. Puteri Sarah bagaimanapun tidak hadir pada sebutan kes berkenaan. Syamsul sebelum ini memfailkan permohonan nusyus terhadap Sarah pada 21 Mac lalu. Permohonan itu dibuat selepas Syamsul enggan menceraikan Sarah pada 7 Mac lalu, sebelum mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak melantik wakil jawatan kuasa pendamai JKP bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.